Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Pandemi sehingga seluruh rumah sakit hampir 3.000 sudah tidak terakreditasi lagi, hanya diperpanjang secara otomatis. Nah, dengan kebijakan pemerintah pada tahun 2022, fungsi akreditasi survei rumah sakit akan kembali diaktifkan dan tentunya ini merupakan effort yang besar dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan tersebut supaya terakreditasi dengan baik. Dengan demikian ada kepastian hukum baik terhadap masyarakat maupun terhadap provider kesehatan antara lain JKN dan BPJS. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.